Wah, sangat menyenangkan ya perjalanan di Souchang ini. Sangat indah, kita bisa naik perahu sambil melihat deretan shopping street dan juga restoran-restoran. Dan turun perahu, kita bisa belanja sekaligus sambil kulineran. Ya, jadi Souchang ini memang satu kota tradisional yang sangat menyenangkan, hanya 1 jam dari Shanghai. Dan di sini kita bisa menikmati suasana tradisional di tengah kemodernan kota Shanghai. Ya. Nah, Souchang ini adalah dasar dari inspirasi yang membuat Pik Dua mendesain kawasan Grand Water Town di Ipoh Park. Wah, ini kawasannya mirip seperti di Pancoran Peak ya, bergaya oriental. Tapi lokasinya sendiri ada di mana sih persisnya di Peak 2 ini? Lokasi persisnya ada di Eco Park Peak 2 yang merupakan kawasan hijau seluas 54 hektar dengan danau sekitar 23,5 hektar. Di dalamnya terdiri beberapa zona religi seperti ada Masjid Agung, ada Gereja Basilika, dan ada Kelenteng Citutekian yang memang berada di satu kawasan Grand Water Town. Nah, menyambung penjelasan dulu. Kawasan Petak 9 terletak di tepi Danau Ipoh Park Peak 2. Kawasan Petak 9 ini akan terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Kelenteng Citutekian, deretan shopping street, dan juga Grand Water Town dengan suasana seperti ini. Akan ada kanal-kanal, tempat kita berperahu seperti tadi, restoran tepi air, juga jembatan Rui, juga terdapat area pertunjukan dan teater. Dan bahkan saat akan memasuki kawasan, itu pengunjung bisa memilih untuk melewati salah satu dari 3 gerbang penyambut kawasan. Bagus sekali ya, dan pastinya akan ramai seperti ini ya. Akan sangat ramai sekali, kami yakin. Yuk kita lihat. Wah, komplit sekali ya. Bahkan terdapat Kelenteng Citutekian yang terkenal itu. Juga bisa berwisata belanja, kuliner, dan juga religi di dalam satu kawasan ya. Lalu lokasinya juga persis ada di tepi danau. Nah, kelebihan lainnya apa nih? Nah ini, kelebihan lainnya di seluruh area ini terhubung oleh promenade yang panjang dan menyambung. Dengan promenade panjang dan menyambung ini memudahkan tentunya ya bagi pengunjung untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Promenade ini nantinya akan ada kanopi yang menerus. Jadi pengunjung tuh nyaman mau berjalan kaki, nggak takut kepanasan maupun kehujanan. Jadi kebayang ya bisa jalan-jalan kaki sambil menikmati suasana begitu indahnya sampai puas ya untuk berwisata dan beribadah juga gitu loh. Ya, selain berjalan kaki, juga bisa berperahu seperti yang kita lihat nih di belakang kita ini. Bisa sambil mengenakan kostum khas tradisional, ya, kemudian juga menikmati perahu, melihat pemandangan. Kemudian juga bisa sambil menikmati patung naga yang didatangkan dari China dan rencananya akan tiba pada akhir tahun ini di Peak 2. Patung naga tersebut akan diletakkan di tengah danau seluas 23,5 hektar di Eco Park. Wah, sangat menyenangkan sekali sih, kebayang ya. Di sini bisa pilih mau jalan kaki ataupun mau naik perahu seperti yang tadi dijelaskan ya. Terlebih dengan kehadiran patung naga yang nantinya akan ada di tengah danau itu ya. Tuh, sungguh membawa kita ke suasana masa lalu bagaikan di Souchang ini. Wah, wah, wah. Jadi ada peluang investasi apa di kawasan Grand Water Town Eco Park Peak 2 ini? Tadi kan katanya ada deretan shopping street ya. Jadi nantinya ada 3 produk rukan ya di kawasan Rukan Petak 9 ini. Yang pertama yaitu adalah Rukan Water Town. Di mana deretan rukan-rukan ini menghadap Grand Water Town yang seperti ini nih. Jadi ada kulineran, kita bisa apa, semuanya rame lah ya. Terus yang kedua adalah Rukan Boulevard. Rukan Boulevard ini persis di tepi jalan raya. Jadi ketika masuk ke kawasan Rukan Citutekian, kita langsung ketemu Rukan Boulevard ini. Nah, yang ketiga adalah Rukan Plaza yang berada di jalur langsung depannya Kelenteng Citutekian gitu. Wow. Jadi juga akan ramai karena banyak sekali toko souvenir, terus habis itu tentunya pengunjung kawasan religi ya. Jadi ada 3 pilihan rukan. Betul ini sekali. Dan semuanya pasti akan ramai karena berlokasi sangat bagus semua ya. Iya betul, memiliki keunggulan masing-masing. Ya. Nah, 3 rukan ini memang dibuatkan konsep yang berbeda masing-masing agar semua memiliki nilai jual yang sama baiknya. Itu sudah dipikirkan oleh developer. Dan saya ingin menambahkan dari penjelasan Bu Lulu tadi, potensi investasi yang bisa didapatkan di dalam kawasan ini. Nah, itu hal yang penting buat investor. Harus. Nah, ada 3 faktor yang sangat berpengaruh pada potensi investasi di kawasan ini. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman kita saat meluncurkan rukan di sekitar Pancoran Peak. Benar-benar. Sama-sama oriental sama-sama ya. Sama-sama oriental dan daerah itu sudah terbukti sangat ramai sekali dengan konsep orientalnya. Dari pertama kali diluncurkan hingga ke saat ini,
rukan di sekitar kawasan Pancoran itu sudah naik sekitar 150% untuk nilai investasinya. Biasa ya. Kemudian faktor potensi yang kedua adalah potensi captive market. Bu Lulu pasti sudah tahu, Bu Yvonne, saya mau memberikan informasi bahwa berdasarkan data Dinas Pariwisata pada musim liburan lebaran kemarin antara tanggal 29 Maret hingga 21 April atau hanya 3 minggu, coba tebak Bu, kira-kira berapa pengunjung wisatawan yang datang ke kawasan PIK? 500 ribu atau 1 juta mungkin ya, itu sudah nolnya gelinding. Ada hampir 5 juta pengunjung yang datang dalam 3 minggu. Wow, 5 juta dalam 3 minggu, luar biasa sekali ya. Betul sekali, itu captive market yang sangat besar. Nah, karena captive market yang sangat besar itu berpengaruh pada faktor potensi yang ketiga, yaitu potensi kenaikan nilai sewa. Karena membuka usaha di sini sangat menguntungkan ya, prospeknya cerah. Nah, di awal diluncurkan, sewa yang dihasilkan oleh setiap rukan adalah sekitar 75 juta rupiah per tahun. Oke, awalnya 75 juta per tahun. Dan saat ini sudah mencapai 300 juta per tahun atau naik 4 kali lipat. 4 kali lipat ya. 4 kali lipat ya. Ini sih bakalan orang-orang akan berbondong-bondong nih mau sewa di sini ya nantinya ya. Sekali. Jadi bisa dilihat ya, itu faktor-faktor utama yang menyebabkan potensi investasi di kawasan Eco Park Peak 2 terlihat sangat cerah, dan kita juga sudah punya pengalaman di kawasan Pancoran. Tematik oriental yang beragam ya, tentunya pasti akan mendatangkan banyak pengunjung. Iya, pasti. Dan tentunya apalagi ditambah dengan adanya Grand Water Town ini ya, orang bisa naik perahu, konsep yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih inovatif lagi ya. Terus seperti di Sochang ini. Jadi Grand Water Town yang berlokasi di Eco Park Peak 2 dan terinspirasi dari Chochuang tempat kita berada saat ini bisa dikatakan sebagai anchor tenant kawasan ini. Dan untuk menikmati Grand Water Town ini, pintu masuknya semua pengunjung harus melalui Rukan Petak 9. Oleh karena itu, jelas terlihat potensi usaha di Rukan Petak 9 sangatlah besar. Wah, ini juga pasti akan ditunggu-tunggu nih sama pemirsa nih. Promo apa nih ya? Terbatas ya, terbatas kali ini ya. Rukan Petak 9 ini ditawarkan dengan ukuran mulai 4,5 x 17 meter dan dengan 2 lantai dengan harga 4,5 M atau promo cicilan 33 juta per bulan. Khusus untuk Grand Water Town, unitnya sangat terbatas ya. Yang hadap-hadap yang ada apa kapal-kapal lewat ini unitnya terbatas. Harus dicatat nih pemirsa karena sangat terbatas ya, harus cepat. Nah, ini pastinya pemirsa akan gak sabar banget ya, berbondong-bondong mau cepet-cepet ambil shopping street tadi ya. Bisa hubungi kemana nih, Bu? Bagi Bapak Ibu yang tertarik dapat menghubungi ke Marketing Gallery di 021-588-8000 dan jangan lupa follow semua medsos kami untuk selalu mendapatkan update informasi semua produk PIK 2. Kami tunggu di PIK 2. Ingat selalu, PIK 2.